Politeknik Negeri Los Mawai mengadakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2020-2021. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Politeknik Negeri Los Mawai, Rijal Syahyadi, dan dihadiri oleh para wakil direktur, kasubag, kabag, ketua jurusan, dan perwakilan dari organisasi mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Los Mawai. Acara tersebut dengan narasumber utama dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Sumera Ting Baskoro. Kegiatan berlangsung di Aula Gedung Tata Niaga Politeknik Negeri Los Mawai Bukit Rata, diikuti sekitar 800 mahasiswa baru yang dilakukan secara virtual dimulai dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2020. Dan Rem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Sumera Ting Baskoro dalam mengawali materinya dengan menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari tahun ke tahun serta peran TNI dalam membantu memajukan usaha mikro kecil menengah UMKM di Aceh dan kebangkitan Aceh pada saat terjadinya bencana tsunami pada tahun 2004 silam. Kolonel Infanteri Sumera Ting Baskoro mengatakan TNI siap membantu pertumbuhan di Aceh setelah terjadinya tsunami pada tahun 2004. Rakyat Aceh mulai bangkit hingga sekarang dan kini masyarakat Aceh sudah bisa hidup normal. Di provinsi sendiri ada 73 ribu orang. Kemudian tahun 2019, 2019 itu kan hukuman. Walaupun hukumannya begitu berat, tapi tidak mengurangi peredaran narkoba. Bahkan provinsi Aceh dianggap sebagai gerbang narkoba di Indonesia. Tapi ini kan dengan Golden Triangle dan Thailand sama Indonesia. Mengangkat puncak dunia. Tapi pemuda yang seperti apa dulu? Ya, pemuda seperti apa dulu? Apakah sudah seperti ini? Dan narkoba? Atau seperti ini? Mabuk-mabukan? Atau pergaulan bebas? Apakah HIV, AIDS? Tawuran? Banyak kita lebih dari lain tawuran antar mahasiswa. Bahkan di internal kampus tidak diperlukan. Tidak. Kita ingin pemuda-pemuda yang berkarakter, berjiwa pemimpin, yang hebat ketika diberi kesempatan memimpin, tapi loyal ketika dipimpin. Ya. Jadi tidak hanya bisa memimpin, tapi ketika ia dipimpin, ia juga tidak loyal atas diri. Itulah kita yang katakan. Atau pemuda yang patah menyerah. Ya. If you lose, it's not over. Jika kamu gagal, itu bukan akhir dari segalanya. Tapi ketika kamu berhenti, itulah akhirnya. Itu selesai. Banyak mata kita akan mengalami kegagalan dalam hidup, ya, terutama adik-adik. Jangan patah semangat. Coba lagi. Kalau itu yang malam minggu, jangan yang pakai helm, betul ya? Itu kan pada waktu itu. Kepentingan yang bersangkutan sendiri. Ya. Maksud juga agak banyak yang lain. Itu paling tidak memberikan kita pelatihan untuk disiplin. Seharusnya seperti itu. Ya. Seharusnya seperti itu. Kita lihat, disiplin membuang sampah menegakkan kebutuhan negara, menegakkan kebutuhan negara, dan seterusnya sampai dengan kebutuhan pasar negara. Ini, di poin B-nya adalah dilakukan dengan, kan kita ada dua, operasi militer perang, operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang, poin ke-9 adalah membantu tugas pemerintah di daerah. Nah, tugas pemerintah daerah apa sih? Yang pastinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tugas kami, aparat wilayah itu adalah membantu pemerintah daerah. Adik-adik mungkin lihat bahwa perang babinsa itu ada di semua lini kehidupan masyarakat. Ya. Di kebakaran hutan, babinsa. Banjir, bencana, babinsa. Pertanian, babinsa. Membangun gotong royong, babinsa. Itu perang babinsa. Peran TNI yang diwujud oleh para babinsa kami di lapangan. Ya. Kami punya
program yaitu Dewasa Produktif mendorong ketahanan pangan. Di era pandemi ini, pertumbuhan ekonomi kita minus. Tapi yang tumbuh positif hanya apa? Pertanian. Ya. Makanya kami punya program Dewasa Produktif untuk mendorong perekonomian daerah. Ya. Ini adalah beberapa contoh program-program kami di lapangan. Ini untuk memacu para yang sekalian. Ya. Sekalian saya menjelaskan tentang PRA-TNI dan juga memacu pada akhirnya bahwa potensi kita luas. Ya. Mungkin orang sekarang pakai seperti ini. Kan indah. Bisa untuk rekreasi. Satu bulan ini mana? Kalau ada yang kerja, silahkan datang di desa yang jauh, sebarang akan berbual. Satu jam waktu itu. Ya, ibu, kita akan bisa keluar. Kalau ada yang mundur, ada yang diancam, kalau tidak ada, keluarga ada yang diancam. Untuk itu saya berpesan, indah, jauh, sebisa mungkin aku. Kita testimon positif. Lalu keputusan hanya satu obatnya di ibu, Indonesia. Namun, tampaknya tidak ada hasil. Bahkan aku siapa makin saja, aku keluarga aku. Bisa jadi aku bisa memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu akan bisa aku ambil. Jadi semua ini dari diri kita sendiri. Di rumah kreatif yang tersebar di wilayah Korem 01 Lelawangsa. Oke, Bapak Toto Sekudin bisa berdiri sebentar. Nah, ini salah satu apa namanya kepala pusat pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat Kolimitna. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman dari jurusan Teknik Kimia, Prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Alamat saya itu di Kandang. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak terkait masalah kemiskinan. Yang dimana kita tahu angka kemiskinan tertinggi itu di Papua dan juga Aceh juga termasuk di dalamnya. Yang dimana kita tahu Papua dan Aceh merupakan provinsi yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal itu menjadi sesuatu yang menarik yang membuat hati saya miris. Ketika di suatu provinsi itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi masyarakat di provinsi tersebut walaupun ataupun rakyat di provinsi tersebut malah mendapatkan sesuatu yang tidak setimpal dengan apa yang mereka punya. Yang seharusnya mereka dengan sumber daya alam yang mereka miliki di wilayah mereka itu bisa menjadi asupan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, saya meminta pendapat dari Bapak Dandrin terkait masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha untuk membuat kondisi tidak nyaman gitu, bagi pengusaha investor-investor dari luar. Nah, ini yang perlu kita akan sadarkan kepada saudara-saudara yang lain bahwa dengan damai ini Aceh akan maju. Ya, dengan damai ini kita akan bisa. Ya ada ya. Bagaimana cara mereka dari kebodohan? Ya sekolah. Bagaimana mereka dari kemiskinan, ya habis sekolah ya berusaha. Saya sebulan lalu mengunjungi salah satu pembibitan ikan di daerah Batu Pak situ. Orangnya gak lulus sekolah tinggi-tinggi. Dia awalnya dari mengontrak, menyewa, tambak. Namanya Pak Haji, saya lupa namanya agak susah. Menyewa, nah, setelah sekarang ini dia sudah punya 1 hektar tambak dan luar biasa, pembibitan ikan. Dia bilang, saya terbuka Pak, kalau ada siapa mau belajar sini, kalau mau pasti bisa katanya. Jadi intinya itu, kalau kita mau pasti bisa. Ya. Dan adik-adik, kalau nanti misalnya menduduki posisi, katakanlah jadi pejabat di daerah gitu ya. Utamakanlah pembangunan daerah, kita lihat angka korupsi kita juga makin tinggi ya. Tinggi kan? Di Indonesia sekarang angka korupsi kita masih terlalu tinggi. Nah ini tantangan bagi adik. Kadang-kadang kita mempunyai idealis tinggi ketika kita masih muda. Tapi ketika kita sedang duduk, sama juga akhirnya gitu. Nah itulah kadang-kadang yang membuat kita agak sulit maju karena masih tingginya angka korupsi kita.
Artinya bisa kita tangkap bahwa dengan pendidikan salah satu untuk memutuskan mata rantai kemiskinan, dan satu lagi if you think can. Terima kasih kepada Bapak yang telah berhadir ke Politeknik. Saya punya satu harapan, lebih tepatnya bukan pertanyaan. Daniel, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknologi Pembangkit Energi. Kami di Politeknik terbiasa pada tingkat akhir itu kan buat yang namanya kalau di sini tuh lebih kayak tugas akhir. Nah untuk anak teknik tuh biasanya ada dua judul besar, baik itu kajian atau rancang bangun alam. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapat kabar, dapat berita kalau dari Mabes TNI itu membuka beasiswa untuk TNI yang mahasiswa yang telah melewati 150 atau 110 SKS dengan akreditasi jurusannya A, mendapat biaya kuliah dan mendapat kesempatan untuk menjadi perwira di TNI. Nah, beberapa tahun yang lalu juga salah satu lulusan kami itu yang buat alat tembak otomatis. Diset, baik itu dengan Pindad dan masih dengan pihak luar negeri. Jadi besar harapan kami, terutama kami yang di Politeknik, rancang bangun itu memang sedikit terkendala di biaya. Jadi harapannya dari pihak TNI juga membantu menyediakan beasiswa terutama untuk judul-judul yang memang berpengaruh terhadap alutsista, baik itu dalam bentuk riset atau rancang bangun alat, misal tembak otomatis kayak kemarin atau pelontar motor otomatis, modali tank jarak jauh dan sebagainya. Jadi seperti yang Bapak Dirjen sampaikan tadi bahwa kami di vokasi dituntut untuk link and match dengan pihak industri, tapi bagi saya, pandangan saya pribadi, bukan hanya dengan industri, tapi dengan lembaga-lembaga negara, karena industri itu swasta, belum tentu orang kita yang punya, walaupun namanya orang kita, tapi modalnya mungkin orang luar, tapi lembaga negara adalah milik kita sendiri, lembaga negara adalah diri kita sendiri. Jadi harapan saya yang kerjasama seperti demikian itu lebih ditingkatkan. Mungkin sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek Sarum dengan Pak Direktur. Saya setuju gini, memang Kementerian Pertahanan anggarannya tertinggi ya memang. Karena ada Gium Yunani bilang, Yunani terlalu Pak. Sitis pasem parabellum. Kalau kita ingin damai, kita harus siap perang. Dalam artian, kita punya sumber daya alam luar biasa Indonesia. Dan Indonesia menjadi incaran negara-negara tadi kan, sumber daya alam kita tinggi. Nah, supaya orang negara lain tidak macam-macam, kita harus punya pertahanan kuat. Ya. Sama kayak kita punya rumah bagus, tapi nggak ada pagarnya, ya sama aja bohong. Makanya kita punya rumah bagus, pagarnya harus kuat, nah, gitu. Saya setuju. Nanti saya akan sering main kesini nih Pak, untuk membicarakan masalah litbang. Mungkin tidak akan dengan Korem ya, karena Korem tidak memiliki penelitian pengembangan. Tapi akan saya komunikasikan dengan Kodam ataupun lebih tinggi, karena kan kita punya link untuk ke Dinas Penelitian Pengembangan Angkatan Darat. Saya sangat setuju untuk itu, karena alutsista kita, pemerintah punya program kemandirian alutsista, alat utama sistem senjata. Nah inilah yang sebenarnya memang harus kita capai, karena apa? Ketika kita tidak mandiri di alutsista, kita akan tergantung dari luar, ya mungkin ada yang pernah dengar tahun 1997 sampai 1999 ketika kita di embargo oleh Amerika Serikat karena peristiwa di Timur ya, betapa menjadi sangat lemahnya kekuatan kita. Bahkan ada anggota-anggota saya juga yang bisa menciptakan merancang bangun senjata-senjata juga ada, itu yang sangat terbuka positif. Kalau ada nanti akan kita angkat ya Pak Direktur ya. Kalau ada lagi kita akan angkat. Nanti kalau memang dia berprestasi, tentu akan jadi pertimbangan untuk karir ke depan selanjutnya. Nanti saya akan komunikasi dengan Pak Direktur. Dengan adik juga sekalian kalau yang di teknik elektro nih. Ya. Kalau bisa merancang alutsista ya. Bagus, bagus. Ini tadi saran atau masukan ini? Saran dan masukan ya. Ya. Jadi bukan pertanyaan ya. Ya. Terima kasih adik. Terima kasih sarannya. Masukkan, terima kasih. Oke, pertanyaannya, memang itu berarti udah bagus tuh. Berarti adik ini penasaran ini kan?
kita kok dianugerahkan alam ya luar biasa, tapi kok kenapa bisa begini ya? Ini memang lazim terjadi di hampir seluruh dunia kelihatannya, di mana orang yang berada di lingkungan kekayaan alam itu justru sering lebih terlena. Saudara-saudara kita di Papua mungkin melihat kok ini saya tidur di atas emas ini, kan gitu. Grasberg itu kan tambang dulu tembaga, copper and gold, sekarang copper and gold ya, main itu tambang deposit emasnya terbesar. Tidak hanya di Aceh memang, di berbagai belahan dunia seperti itu. Justru yang lebih pintar mengolah itu orang-orang yang datang, ya orang-orang datang. Sama seperti di Amerika begitu ya, ketika ditemukan tambang emas, mesti orang dari wilayah-wilayah lain datang. Nah, sementara penduduk aslinya malah sedikit terabaikan, gitu ya. Tuh. Nah ini tantangan di bagian ini. Kenapa bisa begini ya? Dengan adik-adik masuk kuliah, politeknik ya, ini kan vokasi, maksudnya siap pakai ya, ya. Nah ini harus, ini kan di online semua nih Pak ya. Lawang besar. Ya, dan tren kebanggaan kita bersama. Tepuk tangan dulu tentunya buat Kolonel Impan Seri Baskoro. Saya atas nama Direktur dan keluarga besar Sivitas Akademika Politeknik Lok Semawe mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi. Pada kesempatan ini Bapak Danren beserta seluruh mungkin staff sudah berhadir dan berkenan untuk mengisi acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Sedikit mungkin kami ingin menceritakan bahwasannya kampus kami kampus vokasi. Pada hari ini, saat ini kami juga memiliki membina usaha kecil menengah yang bekerja sama dengan PLNUP 3 Lok Semawe dengan 5 daerah tingkat 2, Lok Semawe, Aceh Utara, Biren, Benar Meriah, dan Aceh Tengah tentunya. Sebenarnya dari pihak Pangdam sendiri itu sudah menyejaki agar setiap tahunnya kita terutama mahasiswa di jurusan elektro, kalau politeknik ini kita bermain jurusan. Kita banyak bermain dengan prodi. Prodi kita lebih to the point, up to date. Apa masalah yang ada di masyarakat tentunya, baik masyarakat sipil maupun masyarakat industrial. Jadi mungkin karena tahun ini di tengah pandemi dan situasi negara, jadi proyek akhir dan kegiatan dari politeknik ini terkesan stagnan karena kita tidak bisa berkomunikasi dan sebagainya. Benar seperti harapan rekan-rekan adik-adik mahasiswa tentunya, apabila ada sharing kerjasama Bapak Danrem dan juga mungkin ada kebutuhan perwira karir ataupun tentara yang memang dari pihak mahasiswa, kebetulan akreditasi kita memang B semua, kebanyakan B di sini, institusi juga B, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk Bapak dapat berkunjung kemari, berkolaborasi bukan hanya dengan mahasiswa, juga dengan seluruh sivitas akademika, dosen, dan juga keluarga besar Politeknik Negeri semua. Applause sekali lagi buat Pak Danre. Kita punya sumbernya, mereka punya teknologinya. Ya. Inilah yang terus dikembangkan oleh pemerintah. Jadi adanya pembagian hasil ya, bagi hasil antara pusat dan daerah. Pusat memang bekerja sama dengan teknologi asing yang mengolah. Daerah sebagai pemilik wilayah, pemilik sumber itu juga mendapatkan hasil. Nah, kenapa ini tidak bisa meningkatkan perekonomian masyarakat? Itu pertanyaan gitu ya. Ini pertanyaan menarik juga nih. Ini saya juga penasaran sebenarnya. Mengapa bisa begini? Apakah manajemen kita, apakah ya intinya di manajemen anggaran kita, ya, bagaimana dana dari pembagian hasil itu bisa untuk memajukan perkembangan kita. Memang Aceh pernah dilanda konflik ya, sampai dengan tahun 2005, alhamdulillah sampai dengan sekarang kita sudah 15 tahun, mudah-mudahan sepanjang seterusnya kita akan damai seperti ini ya, amin. Ya, amin, rabbal alamin. Tentunya ini akan memudahkan kita. Saat ini memang vaksin masih di Jawa, mudah-mudahan segera berhasil dan didistribusikan dan kita kembali pada kehidupan kita yang normal.
Tapi terakhir, where there is will, there is way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Adik-adik, pasti bisa. Ya, mau mana?